Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersiaran bersama saya, Mas Ramalak, pada minggu ini bagi menggantikan Lisa yang kini berada di Melbourne. Baiklah, sebelum saya bercerita panjang, mari kita lihat perkembangan dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pihak Nokia yang bakal mengambil alih Alcatel-Lucent pada nilai mencapai 61.34 bilion dalam bentuk saham. Melalui pengambil alihan ini, pihak Nokia dilihat akan terus mengukuhkan kedudukan mereka selain membolehkan syarikat ini mengembangkan teknologi baru seperti teknologi Internet of Things. Sementara itu, di London, pihak Huawei telah melancarkan dua peranti baru mereka menerusi Huawei P8 dan Huawei P8 Max. Huawei P8 merupakan peranti flagship yang hadir dengan skrin bersaiz 5.2 inci, kamera 13 megapiksel, memori 3GB RAM dan hadir dengan rekaan unibody menggunakan hologram. Manakala P8 Max pula merupakan tablet bersaiz 6.8 inci yang membawakan masa bertahan bateri lebih lama selain hadir dengan mode split window untuk kebolehan multitasking. Kedua-dua peranti ini dilihat akan hadir ke pasaran Malaysia pada sekitar bulan Jun ini. Minggu ini pihak Microsoft telah memperkenalkan Lumia 540 secara rasmi, iaitu peranti dengan skrin HD bersaiz 5 inci dan sokongan dual SIM. Dari segi spesifikasi, ia membawakan chip pemprosesan Snapdragon 200, memori 1GB RAM, storan dalaman 8GB, kamera 8MP selain hadir dengan rekaan yang lebih menarik. Pihak mereka juga telah melancarkan Lumia 640, Lumia 640 XL dan Lumia 430 di pasaran tempatan, yang mana ketiga-tiga peranti ini bakal dijual bermula 17 April ini. Dari segi harga jualan peranti pula, Lumia 640 dilihat bakal dijual pada harga RM739, Lumia 640 XL pada harga RM929, manakala Lumia 430 pula ditawarkan pada harga RM319 sahaja. Bagi yang ingin mendapatkan Surface 3, peranti baru daripada Microsoft ini boleh dipratempah di Malaysia bermula hari ini melalui Seng Heng dengan harga bermula RM1,989. Pada arena perisian dan aplikasi, pihak Google telah melancarkan Google Chrome 42 yang mana hadir dengan sokongan integrasi dalam membolehkan web menghantar notifikasi melaluinya. Salah satu aplikasi permesejan popular dunia iaitu WhatsApp telah memperkenalkan kemaskini antara muka baru berasaskan material design untuk semua pengguna Android bermula minggu ini. Bagi yang menggunakan Opera Mini di Android, aplikasi ini telah dikemaskini dengan versi 8.0 yang mana kini lebih mesra dengan peranti berskrin besar. Minggu ini memperlihatkan beberapa peranti yang kini telah mendapat kemaskini Android 5.0 Lollipop, antaranya Xperia Z3, Z1, Z1 Compact dan Z Ultra. Bagi pengguna Nexus 4, peranti yang berusia hampir mencecah 3 tahun ini turut menerima kemaskini Android 5.1 Lollipop pada awal minggu ini. Selain itu, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah tampil dalam mengumumkan penurunan harga langganan jalur lebar asas yang bakal dikurangkan sehingga 57%. Pihak Telekom Malaysia menjadi antara yang terawal dalam menurunkan harga internet mereka melalui penawaran pakej RM38 untuk 1 Mbps dengan data sebanyak 1GB serta pakej RM110 untuk data tanpa had. Akhir sekali, bagi yang ingin mendapatkan peranti OnePlus One secara rasmi di Malaysia, ia bakal dijual pada 22 April 2015 melalui jualan web bermula RM1,299. Bagi yang ingin mendapatkannya melalui jualan fizikal, pihak Malaysia turut menawarkan peranti ini secara eksklusif pada harga serendah RM959 melalui pelan Maxis One. Jadi itu saja perkembangan yang menarik sepanjang minggu ini di Amanz. Jangan lupa layari laman web kami di amanz.my dan juga langgani kami di YouTube untuk perkembangan dan berita-berita yang menarik. Ingat, saya Kak Mas, bukan Kak Lisa. Assalamualaikum dan Yosh!